Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini ke Park Kitchen mau berbagi resep yang super simpel jajanan pasar, yaitu kolak pisang sagu mutiara. Ini menggunakan gula aren. Kalau kalian mau menggunakan gula pasir boleh, tapi karena kebetulan lagi ada persediaan gula aren, jadi saya menggunakan gula aren ya teman-teman. Jadi ini super enak karena menggunakan gula aren ya. Yuk langsung saja kita bahas bahan-bahannya ya. Ini ada nangka opsional, terus 100 gram atau satu bungkus sagu yang sudah dimasak, 5 buah pisang yang sudah dikukus, terus daun pandan juga opsional, dan 300 gram santan. Dan ini gula aren 300 gram, tidak kefoto. Terus langsung saja kita masak airnya. Kita rebus air bersama daun pandan 500 ml. Setelah itu kita akan tambahkan santan. Oh ya teman-teman, ini santannya saya sudah bekukan ya, karena santan kental yang saya beli takutnya kalau ditaruh di bagian bawah nanti akan basi, jadi saya bekukan. Nah terus ini kita masukkan gula arennya ya teman-teman. Rebus air bersama santan dan gula aren sampai betul-betul larut gulanya ya. Setelah itu masukkan sagu mutiara yang sudah direbus sebelumnya. Jadi pada saat kalian merebus sagu mutiara harus betul-betul putih-putihnya hilang ya teman-teman. Jadi merebus sagu mutiara itu ya sekitar setengah jam. Nah ini terlalu penuh ya teman-teman, jadi saya pindahkan ke panci yang agak besar. Terus kembali masukkan semua sagu. Setelah itu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong, tapi sebelumnya ini sudah dikukus ya teman-teman. Setelah itu terakhir masukkan nangka, dan ini nangka opsional, kalau kalian punya persediaan boleh digunakan. Setelah itu selesai teman-teman, tinggal tunggu mendidih. Setelah mendidih kembali kita angkat. Nah jadi deh, jadi ini super simple so yummy dan tentunya semua orang suka. Oke teman-teman, saya kira segitu saja videonya ya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa setelah nonton please klik like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the video dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.